bila perlu kita bikin stadion ini ABC ada nama Stadion Ricky Yacobi. Mudah-mudahan PSSI bisa untuk itu. Mungkin ada patungnya juga. In order to commemorate the death of the senior football player Ricky Yacobi, who just died on 21 November 2020, Ryan Demassif with several former players of Persija, Arema, and the Indonesian national team held a charity match for Ricky's family. Acara yang cukup spesial ya Mas ya, karena ternyata selain silaturahmi antara Persija Glory dan juga legendnya Arema, ternyata juga ada acara tribute to almarhum Ricky Yacobi. Ini cukup. Tadi ada yang sempat momen mengharukan juga. Tadi ada istri ya, ada istri dari almarhum dan keluarga juga, dan ternyata ada juga penyerahan sedikit dari kami lah dua ya. Tim ini untuk meringankan beban keluarga. Ada sedikit donasi ya, bahasanya donasi untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi ternyata hari ini tidak hanya silaturahmi antara legend Persija dan juga legend Arema, tapi juga ada penyerahan donasi dan juga ucapan terima kasih kita untuk legendaris, untuk pemain legend almarhum Ricky Yacobi. Donasinya ini kita dari masing-masing kedua kesebelasan ya, kita patungan, dan tadi kita berikan kepada keluarganya, kita undang untuk rasa ucapan terima kasih kami junior-juniornya menghargai perjuangan-perjuangan beliau di sepak bola nasional. Sangat terharu ya, dan cukup berterima kasih atas yang dilakukan oleh kesebelasan baik Arema Glory dan Persija Glory ini, dan mendoakan mudah-mudahan semuanya kita diberikan keselamatan dan kesehatan dalam berkarir. Ricky Yacobi was one of the legendary Indonesian football players who contributed in the making of the Indonesian national team, won the first gold at the 1987 SEA Games. Moreover, Ricky Yacobi was also the first Indonesian football player to be in Japanese football team. Because of these achievements, Ryan and Umar hope that Football Association of Indonesia makes Ricky Yacobi's name as the name of one of the soccer fields in Indonesia and make a Ricky Yacobi statue to honor his service for Indonesia. Kalau acara ini sebetulnya digagas oleh ex-Persija Glory dan juga ex-tim nasional, mengingat Om Ricky Yacobi ini adalah legenda di sepak bola nasional, dan ini pertama kali diadakan di Indonesia, kita mengadakan donasi, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh PSSI, karena bagaimanapun beliau adalah legenda sepak bola nasional yang harus kita hargai dan harus kita kenang, dan juga bila perlu kita bikin stadion ini ABC ada nama Stadion Ricky Yacobi. Mudah-mudahan PSSI bisa untuk itu. Mungkin ada patungnya juga. Betul, ada patungnya juga, karena ini momen yang sangat bagus ya, karena sebentar lagi kan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Ini harusnya PSSI sudah menggagas hal-hal seperti ini, menghargai jasa-jasa para pemain nasional, apalagi Om Ricky Yacobi ini adalah legenda sepak bola yang memang pertama kali main di Liga Jepang. Kalau dulu waktu kecil tahunya adalah almarhum Ricky Yacobi adalah striker Indonesia yang sangat haus gol ya. Bahkan aku ingat banget sempat pertandingan persahabatan sama sempat ngejebol gawang Massimo Taibi saat itu. Padahal ya usianya udah saat itu udah cukup tua, tapi masih punya naluri mencetak gol yang luar biasa. Jadi sudah dipastikan almarhum Ricky Yacobi adalah salah satu pemain sepak bola terbaik yang pernah kita miliki ya. Yang pernah Indonesia miliki. Mungkin kalau nggak ada Ricky Yacobi nggak akan ada striker-striker seperti Bambang Pamungkas atau Kurniawan atau Widodo Cahyono Putro. Admiring Persija since he was a kid seems to make Ryan feel proud to be involved in the activity that took place at Gelora Bung Karno Stadium. In addition, Ryan's skills in football apparently made Umar feel amazed at him, that he hopes Ryan will join the same event which will be held again in Malang. Sebelumnya sudah beberapa kali, dan kebetulan emang aku kan juga ngefans sama Persija dari kecil, dan ternyata yang main di Arema juga pernah main di Persija juga, seperti Om
Putu Gede, terus ada Om Haryanto itu juga yang main di Arema, itu pernah jadi legenda Persija juga dulu di sekitar tahun 90-an. Tadi hanya memberikan umpan-umpan sedikit karena ya kita juga bermain sama walaupun sudah legend ya, tapi mereka masih punya skill yang luar biasa ya. Jadi kalau walaupun posturnya udah nggak kayak dulu lagi, tapi skillnya skill pemain sepak bola nggak hilang. Luar biasa ya, saya nggak nyangka ya beliau jago main bola selain nyanyi. Tadi saya sempat kaget, beliau sempat melewati 3 pemain Arema gitu ya. Jadi luar biasa, punya bakat tersendiri. Mudah-mudahan nanti Rian bisa gabung ke kita lagi. Next Januari kita main di Malang. Sebenarnya ini cita-cita waktu kecil sih, pengen jadi main bola, tapi nggak kesampaian.